Father. Alhamdulillah allazi ja'alna minan nasir ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil haqq qawlan اللهم صل وسلم على إمام الأبرار والمقربين ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في الكتاب العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يدعون إلا أنفسهم وما يشكرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم Istatun yakulu naru bisitati Al-umara'u bil-juhuri Wal-arafu bita'asubi Wa ahlu rustaki bil-jahli Wa dahakinu bil-kib Wa tujaru bil-hiyanati Wal-ulama'u bil-hasad Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah Pertama-tama Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan limpah ruah kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga sampai pada jam saat sore menjelang malam ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat bisa menunaikan apa yang menjadi wajib kita ahdudul ahmadul as-salatu hamsus Sholat maghrib berjamaah Karena amal yang paling utama itu adalah sholat lima waktu Mudah-mudahan Ibadah sholat yang telah kita lakukan senantiasa menjadi catatan Amal bagi kita semua Di akhirat di yaumil akhir nanti Amin Amin Allah ya Rabbal Alamin Salawat dan taslim terhenti-hentinya kita akurkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sepanduk situ saya lihat ada kalimah hadis Salaka tarikan ilal ilmi Salaka Allah bihi tarikan ilal jannati Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga Mudah-mudahan niat bapak ibu saudara-saudaraku dan saya Semata-mata sementara diberi waktu untuk hidup menetap di kolong langit ini Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih ilmu Karena dengan ilmu inilah kita dimuliakan oleh alam semesta Kita dimuliakan oleh sesama kita Dan insya Allah dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti Amin Saya satu hari ini dari tadi pagi Sampai siang juhur tadi Dan sekarang belum istirahat Begitu tiba dari Makassar Saya ceramah kuliah subuh di Masjid Raya Pulau Mas, Pulau Gadung Kemudian juhur di Cibubur Dan usai ba'da juhur tadi jam 4 saya sudah menuju ke sini Sudah biasa saya Sejak masuk Islam 11 Oktober sampai 2006 ini Wallah bikulli shay'in alim Saya tidak pernah berhenti berdakwah Ini habis dari sini Sebentar subuh nanti kuliah subuh di Kafling DKI Masjid Al-Iman
kuliah subuh, subuh keliling. Nanti dari masjid situ jam 11 saya sudah menuju ke bandara untuk berangkat lagi ke Makassar. Barangkali kalau ada 10 yang begitu di Indonesia, saya sudah mau istirahat. Tapi enggak ada. Hanya saya sendiri yang begini. Kenapa mau-maunya begini? Ini kan lelah. Bahkan ada dokter yang pernah bilang, kalau boleh Ustaz istirahatlah. Saya bilang nanti sajalah dikubur. Ustaz itu enggak boleh istirahat. Karena Ustaz itu adalah pembawa kebenaran. Tidak boleh manja, tidak boleh juga terlalu kalem, karena dunia sekarang keras. Jadi harus bermain kuda kayu. Tidak boleh lagi mengedepankan semata-mata etika, karena sudah tidak ada manusia yang dengar. Tadi kan sudah disampaikan tema yang saya berikan, menjawab tantangan Islam dalam lingkaran pusaran kafirin wal munafikin. Nah, kata kafirin wal munafikin ini tentu perlu ahli yang bicara. Kalau bukan ahli dua bidang, dua kata ini, jangan. Yang pengerti rahasia hukum adalah ahli hukum. Yang paham rahasia ekonomi adalah para ekonom. Yang paham rahasia tata negara adalah pejabat negara, bukan pejabat negara. Dan yang paling tahu soal munafik dan kafir adalah mantan munafik dan mantan kafir. Kira begitu. Ini kan kajian yang sistematis, kontekstualis, historis, dan teologis. Mesti begitu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah jelas. Ada 6 golongan yang akan bakal masuk neraka karena 6 perkara. Ittatum yadkhulun nar bisitatan. Yang pertama, al-umara bil jumu'i. Penguasa, pemerintah, umara yang sewenang-wenang. Saya ini orang Manado, lahir dan besar di Manado, sekolah di Manado, Manado asli. Nggak ada campuran. Nenek moyang, opa-opa saya asli Manado. Sekarang sudah di neraka, karena kafir, sudah mati. Orang kafir, orang Kristen kemana? Hah? Siapa yang bilang orang Kristen masuk surga? Orang munafik. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di luar Islam neraka jahanam. Tadi kan imam sudah singgung, bagus sekali. Wa kulla insanin arsalnahu ta'ira fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqau surah ikra kitaba kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Ah, wakula insanin, bukan wakula kafirin, bukan wakula muslimin, mukmin, bukan wakula insanin. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Wakula insanin alzamnahu ta'iru fi unuq wa nukhrijul lahu aidan. Kalung pada lehernya sebagaimana kalung pada lehernya, dan di hari kiamat kita bayar tahu masyur, kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Ah, inilah perbedaan Islam dan Kristen. Iqra kitabaka fa binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Nah, ini berarti pengertian ayat ini adalah
Di dalam agama Islam ini tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu. Makanya Saifuddin Ibrahim itu yang murtad dari Islam bilang begini, Yusuf Romi, ini kan orang-orang yang pembohong semua, mengaku mantan kiai, mantan ustaz, mantan aktivis. Kalau mantan begitu harus ada bukti seperti ini nih, begini. Mantan apa tadi Pak Haji baca? Mantan apa? Mantan rektor. Kalau rektor berarti ada mahasiswanya. Nih, ribuan kapil saya pendetakan. Begini, supaya otentik, asli. Das sekarang ini ya paling 400 ribu. Baju koko ini 35 ribu. Topi ini awing di pasar Tanah Abang 150 ribu Pak Haji. Sorban ini 35 ribu sejak saya masuk Islam sampai sekarang saya pakai terus. Murah. Artinya kalau dulu saya pendeta dari bawah sampai atas all England. Oh iya, sampai masuk peti mayat pendeta pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, kupu-kupu. Berkelimpangan dengan kemewahan duniawi. Lalu kenapa saya ada di masjid? Kan itu yang jemaahmu dengar. Dengar itu dulu baru tahu bahwa saya posisinya ada dalam lingkaran kafirin atau munafikin. Begitu. Karena kalau bukan ahli yang menjelaskan susah. Kalau soal amal, soal sholat, soal umrah, soal ibadah haji, soal hadis, soal Quran, tafsir, mufassirin, itu nanti bukan bidang saya. Tapi kalau soal kafir, serahkan ke sini. Nanti saya operasi. Ya. Kira-kira apa yang saya cari, Pak Imam? May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Itu Saifuddin Ibrahim kan orang Lombok bilang begini, saya masuk Kristen karena surganya di Islam itu insya Allah. Itu tuh modal itu tuh kalau yang murtad, karena bukan orang akademik, bukan orang yang terpelajar dari background yang tidak jelas. Pendidikannya, attitudes-nya, kemudian apa namanya, kompetensinya, kapabilitasnya, reputasinya, track record-nya, background tidak jelas. Nah makanya kalau mereka murtad dari Islam, selalu argumen mereka karena surga di Islam insyaallah. Katanya mudah-mudahan, ya memang begitulah orang rendah hati. Coba buka dalam Bible terjemahan bodoh, terjemahan lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Buka baik-baik. Tidak ada istilah pasti, yang ada dalam Bible Injil yang asli adalah insyaallah. Dalam menetapkan sebuah aturan dalam konteks sola scriptura atau tulisan Alkitab atau bibliologi atau teologis dalam konteks eklesiologi. Nah, bicara tentang karya-karya yang termaktub di dalam pembentukan gereja eklesiologi. Makanya saya kaget lihat murtadin dan mu'alaf debat. Satu bukan ahli Islam, satu bukan ahli kapil. Akhirnya yang ada lakum dinukum waliyadin. Coba panggil orang Kristen yang paling jago di dunia ini, profesor sekalipun, tanya satu pertanyaan. Apakah Tuhan pernah mati? Pasti orang Kristen akan menjawab, Tuhan tidak pernah mati. Bukan cuma orang Kristen, semua orang di dunia.
kalau ditanya apakah Tuhan pernah mati, pasti jawabannya tidak pernah. Tidak pernah mati, never die. Nah sekarang tanya sama orang Kristen, apakah Yesus Tuhan kamu? Orang Kristen selalu menjawab 1000%, Dia adalah Tuhan kamu. Ini pertanyaan pernah saya islamkan ayah kandung saya, bapak saya. Ente percaya Tuhan pernah mati? Gila kamu. Makanya kamu masuk Islam karena sudah gigi, sudah sinting, banyak belajar filsafat, sudah miring kamu ya. Saya biar kalau orang miring yang bilang kita miring, jangan marah, nanti jadi miring. Kalau kafir yang bilang kita orang Islam gila, gak usah marah, karena yang mengatakan kita gila adalah orang-orang gila, nanti jadi gila. Jadi saya tanya sama ayah saya, kamu percaya bahwa Tuhan tidak mati? Oh saya percaya, Tuhan tidak pernah mati. Nah sekarang saya mau tanya Bapak, apakah Bapak percaya tuh Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya, berapa persen? 1000% saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Ini ayah kandung saya. Pensiunan Angkatan Darat, Reinhard Walodi. Nih. Ini waktu saya baru pertama dilantik jadi pendeta, kotonya sudah sekaya usang, tapi tanda salib itu sorot baik-baik, masih ada. Karena dipitnah saya habis-habisan di internet. Saya enggak pernah balas, karena yang memfitnah saya orang-orang pembohong, penipu, kapir. Untuk apa saya mau terpancing dengan orang-orang? Kata Al-Quran itu kan levelnya orang kapir itu binatang. Inna syarat tawati inda Allah inna sina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Bukan babi, bukan anjing, bukan kuda, bukan monyet, bukan gorila. Binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Makanya kita jangan terlalu ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kenapa? Ma'asyabah min musibatin illa bi'idnillah. Jadi karena izin Allah. Kenapa kumpul kita sampai 2-3 jilid di Monas? Karena ada binatang yang coba-coba membaca ada binatang yang mencoba membaca Al. Sedangkan sudah manusia begini, belum semua umat Islam wajib membaca Al. Saya berdakwah, istri saya Qori'ah. Wah ini pasangan suami istri, insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena masuk Islam itu jangan cuma syahadat, belajar Islam. Bagaimana ente bisa lakukan amantu billahi wa bima qala Allahu ta'ala amantu bi rasuli wa bima qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau melakukan perintah Islam kalau tidak tahu ilmunya? Lalu saya katakan sama ayah saya, Bapak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini tuh, biar Profesor Kaliber dari dunia mana, suruh menghadap sini. Apakah Yesus pernah mati? Oh, dia kan mati karena menebus dosa manusia. Saya tidak tanya sebab dia mati. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Malu-malu bapak saya nganggu kepala. Ah, saya bingung pertanyaan kamu. Eh, saya tidak bikin bingung. Bapak yang bingung sendiri. Hah? Ngapain mau debat-debat? Debat katanya, saya mau lihat pendeta pun najis rasanya. Enggak lah. Tuh kemarin saya ceramah di Makassar, mantan mahasiswa saya jadi kaya dia, pakai mobil Mercy jadi pendeta di Makassar. Wow, pakai Mercy. Padahal waktu kuliah, indeks prestasi kumulatif, IPK-nya 2,43, hampir tidak lulus. Orang kalau pintar kan pasti masuk Islam ujung-ujungnya. Amin ya Robert. Amin. Kalau goblok itu di sana, di kerja sana. Makanya saya kalau islamkan orang, saya tanya dulu. Pendidikan formal, apa? Jangan usah masuk Islam kalau goblok. Di dalam sudah banyak bahlul, ente tambah lagi. Eh?
Makanya saya komplain kalau ada yang bilang snob for grunge itu masuk Islam. Enggak. Dia bukan masuk Islam, dia peneliti agama is bersama dengan William Kimball yang berdebat dengan Jackie Knight. Sama, mereka peneliti, bukan yang masuk Islam. Sekali lagi ibu bapak, Allah membedakan antara orang kafir yang pintar dengan yang bodoh. Kafir yang bodoh diletakkan Allah dalam Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai kapan pun tidak akan masuk Islam. Saya baca Al-Baqarah itu saya ingat betul bahwa orang Kristen yang fanatis pada agama Kristen kebanyakan pendidikan formalnya di bawah garis rata-rata. Coba cari orang Kristen yang fanatis di gerejanya. Adakah profesor Kristen yang fanatis? Pernah nonton televisi kan? Ada enggak pernah lihat pendeta, profesor, doktor bicara tentang ketuhanan Yesus? Ada enggak? Yang bicara-bicara itu John Hartman yang rambut besar. Hah? Tukang pukulnya X. Preman tukang pukulnya Elvis Presley. Hah? Sekarang sudah mati kena tumor. John Hartman, tahu kenal enggak John Hartman yang muncul di TV itu? Evangelis, pendeta. Oh, tidak sembarang. Orang jadi pendeta kuliah 5 tahun dulu baru jadi pendeta. Tidak sembarang menjadi pendeta. Semua kita sudah pukul rata. Saya kemarin ceramah, orang bilang tadi subuh, Ustaz bilang Ustaz bekas pendeta. Iya. Kenapa Ustaz bilang ada istrinya? Loh, kalau pendeta beristri, pastor tidak. Pendeta itu pemimpin Protestan. Kalau pastor pemimpin Katolik. Satu spanduk di Pekanbaru, di Batam, saya batalkan. Saya bilang jangan tulis mantan pastor. Secara yuridis saya bisa dituntut karena saya bukan bekas pastor. Hapus itu, tulis mantan pendeta. Saya terdaftar sebagai pendeta GKI. Ya, di Indonesia Timur urutan. Nanti tanya-tanya lah, nggak mungkin kalau bukan urutan satu jadi rektor. Ini kan masih hidup semua ini, ada yang sudah berangkat ke neraka, ada yang masih hidup, nanti ke neraka juga. Insyaallah, tapi kalau boleh masuk Islam lah, ya begitu. Amin. Ya, orang bilang, oh mudah-mudahan dia masuk Islam. Ya, enggak jangan diamini Pak. Mudah-mudahan cepat mati, begitu. Kalau yang kita doakan masuk Islam, minta kepada Allah, hari Tanus Libyo. Pertama pintar, kedua doktor dari Amerika, dan ketiga sifatnya sudah dekat dengan akhlak orang. Masya Allah. Kalau yang satu ini miskin, nggak usah masuk Islam lah. Orang miskin ini bodoh juga dia, intelijensinya di bawah, menengah ke bawah, nggak dibutuh dalam Islam. Makanya tuh satu tuh ular kepala dua ikut-ikutan Cina yang masuk Islam, dan itu kan ular kepala dua itu. Angkat-angkat diri jadi ustaz. Siapa yang bilang ente ustaz? Ustaz ini nih yang lagi bicara ini benar-benar insya Allah ustaz. Nah, karena di Madinah begini bapak ibu saudara-saudaraku, di Makkah Madinah orang ustaz doktor dulu. Kita di Indonesia baru satu ayat dibaca ustaz maulana. Ustaz Guntur Bumi. Asal sorban sudah melintang sampai 20 di kapal. Iya Pak, langsung dipanggil Ustaz Guntur Bumi pensiun, muncul Ustaz baru Gatot Brajo Musti. Gatot Brajo Musti pensiun, artinya di penjara, muncul lagi Kanjeng Dimas Taat Setan. Wa ahlur rustaki bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Padahal kita ini Islam bukan main, kritisnya Nabi SAW itu menyambut siapa anda, hendaki iblis yang datang, Rasul tanya siapa kamu, saya iblis. Nah, sempat menyangka itu iblis. Nah, artinya kita juga harus kritis setiap yang datang kepada kita, kritisi.
Lalu saya tanya kepada ayah saya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Saya percaya. Nah sekarang saya tanya, Yesus pernah mati enggak? Dia pernah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Buset. Ente percaya itu? Percaya. Kamu kan pensiunan tentara, kumpul gajimu, pergi ke kemuncak Golgota. Golgota itu dalam bahasa Ibrani artinya bukit tengkorak. Cari tahu di mana Al-Masih disalib. Tapi kalau mengatakan Al-Masih di sana, orang Yahudi tidak kenal. Namanya di sana adalah Yeshua HaMashiach. Apakah betul Yeshua HaMashiach tersalib di kayu salib? Pergi ke Golgota sana, cari. Ha? Bahkan katanya waktu Yesus tersalib, tanah terbelah dua, orang mati bangkit. Nah, saya waktu kuliah di sana, saya tanya sama Profesor Willy Loloang, Prof, orang-orang mati yang bangkit dari kubur pada waktu Yesus disalib, itu kemana? Mudik pulang kampung atau bobok lagi di kubur? Ini omong kosong Kristen ini memang betul-betul. Kok masih ada juga yang percaya? Sampai murtad dari Islam itu Saidudin Ibrahim itu. Oh saya biar mati lapar lah, makan pecel lele dan rumah apa masakan Padang, minang sa'iyo, yang penting agama Islam, masakan Padang Muhammadiyah, masakan pecel lele NU. Loh memang semua itu yang halal. Suka sekali saya kalau pecel lele pakai sambal terasi, wah sampai 5 ekor saya makan. Begitu mau bayar, Mas bilang gak usah, Ustaz Yahya kan yang mantan kafir. Iya, gratis. Masya Allah. Di mana-mana Pak Haji? Allahu Akbar. Enak sekali kalau jadi Ustaz, di mana-mana gratis ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan jati asi, tadi mau ngisi bensin, Allahu Akbar. Foto-foto selfie-selfian. Saya mampir sholat asar wudhu di situ, tiba-tiba datang menekat yang punya pompa bensin, Haji Jali. Mau ke mana Kak? Mau ke sebelah Pak Haji. Tapi mau isi bensin dulu, udah ke bawah nih. Udah gratis lah. Oh enak sekali jadi Ustaz, waktu di pendeta bayar terus. Makanya ada anak muda bilang, Ustaz, boleh tanya? Boleh. Mudah-mudahan Pak Ustaz tetap istiqomah, jangan murtad lagi ya. Wah, coba ulangi deh, kurang dengar saya. Mudah-mudahan Pak Ustaz Yahya tetap istiqomah. Enggak, ulangi lagi, kurang dengar saya. Justru yang saya khawatir ente. Ini orang sudah tinggalkan gaji, sudah tinggalkan jabatan, sudah tinggalkan keluarga, dan saya tidak sendiri. Bo, bo, bo. Itu istri saya sana di belakang tuh. Namanya dulu Luciana, berubah menjadi Mutmainah. Eh? Dia tidak mau masuk Islam. Bilangnya sama saya, kalau masuk Islam nanti makan apa Pak? Dasar tuh ibu-ibu otaknya uang. Dia sudah tahu kalau dipendetakan, Masya Allah gajinya dari Jerman gaji saya. Sinode gaji saya, beberapa kompetensi, spesialisasi mata kuliah yang saya ajarkan, dibayar hitung per jam. Hah? Dikit-dikit berangkat ke Eropa, mana pernah, enggak pernah saya pakai sandal, biar dalam rumah, sepatu. Dasar kapil kau. Break, saya minum dulu ya. Jadi istri saya bilang, pikir-pikir dulu lah Pak kalau masuk Islam. Waktu itu saya anaknya tiga, Nur Hidayah, Siti apa yang kedua Sarah Sylvia, dan yang ketiga Adoni Jakaria. Adoni ini bahasa Ibrani artinya tuan, Mister. Adoni kalau Dona Adonai itu artinya Tuhan. Saya kebetulan tahu insya Allah aktif bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He,
Wow, sayin ket tet yot kaflamet mem nun samek ayin pesale kofresi simtau. Makanya tuh Kiai Gondrong itu yang tukang jilat pantatnya pendeta-pendeta itu. Namanya iya, bukan Kiai setan itu. Kalau Kiai dia harus taat kepada perintah Al. Dia masa undang-undang Ahok di tengah kita ini demo sampai panas-panasan. Saya juga ikut demo 411. Hah? Sudah bawa samurai begini panjang, pikir saya berkelahi ini. Ah tidak, demo damai rupa-rupanya. Padahal saya sudah suka-suka mau mati ini. Ngapain? Apa yang ibu bapak lihat Mercy kapir pakai Lamborghini? Allah, Allah ya Karim. Saya kalau lihat orang itu, orang Islam pakai motor bebek, dia pergi ke masjid, saya keluar air mata menangis. Saya lihat kafir di pompa bensin di mana-mana pakai Lamborghini, rambut merah, ibu-ibunya, istrinya, anak-anaknya rambutnya kuning. Oh, mau muntah saya ya Allah. Muak saya Pak, nggak tahu kenapa. Memang Allah berhak membolak-balik hati manusia. Muak saya, kenapa nggak tahu. Ibarat remote kita ini sudah diatur, sudah disetting oleh sutradara. Kebetulan kan memang di Indonesia ini kan orang kalau bicara soal kafir ya, kalau Pak Ustadz yang di sini di masjid mana langsung berani to the point begini. Karena beliau tidak pernah kafir. Tapi kalau saya yang rasa kafir bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, contoh begini, masuk gereja. Kita kan sebelum masuk masjid ke sana dulu. Bersuci dulu, berwudu. Suci dulu tangan di apa? Dibasuh supaya ada bahasa halus yang Allah berikan. Tangan ini jangan suka nyolong. Kalau memang bahasa Islam ini lembut sekali. Nah, baru kita masuk masjid. Setelah sampai di dalam masjid, tidak mau tahu yang di sebelah kiri kanan muka belakang. Self realization, your God realization. Kesadaran pribadi mencapai kepada kesadaran Tuhanmu masing-masing. Allahu Akbar. Mau pakai gaya begini atau mau pemanasan dulu? Loh, di Tangerang kemarin saya ceramah itu kan begitu di samping saya, kakek-kakek, opa-opa sudah tua sekali, imam sudah mau selesai baca ayat, dia masih pemanasan. Sampai dia miring begini. Ini kalau sholat tarawih 23 rakaat bisa encok model begini. Karena saya Islamnya Islam standar, jadi saya agak kaget. Allahu Akbar. Nah, cuma satu kali, seragam semua. Yang pakai jenggot ada di dalam masjid, yang setengah satu senti seperti saya ada, yang bahkan yang tidak pakai jenggot juga kumpul semua. NU, Muhammadiyah, Wahabi, semua sama. Wahdah, kumpul satu jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau di kafir sana tidak boleh. Protestan gerejanya sendiri, kebaktiannya sendiri, lagunya sendiri, ajarannya beda, kitabnya beda. Makanya kalau pendeta ketemu pastor di jalan begini, kalau kita ustad kan salam. Assalamualaikum ustad, ya yang mau kemana? Nah ini kata ustad Muhammad. Nah makanya saya sudah bilang Isa paling bagus. Saya kalau sudah pegang mic begini seperti baik pegang nor Pak Haji. Tidak mau berhenti saya. Nanti kita lanjut. Ya, ba'da Isa. Kita baku hantam sampai jam 11. Tapi honor harus tambah. Kita lanjut nanti ba'da Isa. Sesuai permintaan jemaah saya hajar sampai puas. Apalagi sosistim bagus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.